ini cable connected, ya ini yang penting ini dua, bridge sama cable connected. Oke. Oke, sekarang nyalain. Udah nyalain? Udah, Pak. Paling enak sih kalau ada ini kali ya. Infocus. Infocus ya. Ada infocus sih? Ada. Tapi di situ ya. Ya buat besok-besok aja, bukan sekarang. Sekarang udah kagok. Mungkin besok-besok bisa ini juga kali ya. Bisa masing-masing bikin server masing-masing di komputer masing-masing. Komputer ini. Jadi di masing-masing komputer dipasangin virtual box. Terus di situ bisa nginstall server. Jadi belajarnya nggak ngelihat doang. Langsung praktek. Langsung semuanya praktek. Biar semuanya ngerti. Oke, coba lihat IP-nya berapa nih sekarang? Udah ganti Pak jadi. Tolong 192.168.17.70. Tolong diingat ya. Tolong diingat ya. Oke, sekarang kita masuk ke putih. Oke, masukin. Kan ada. Nah ini apa, oke lah, pokoknya accept. Nah ini username-nya apa tadi? ITPS. Nah ini masuk kita ke dalam server. Kita udah di server nih. Beres ya. Kenapa saya cara kayak gini? Supaya bisa nanti kita cari contekan di web. Nanti copy paste aja. Jadi teknik ngoperasiin server, tekniknya adalah copy paste dari Google, gitu aja tekniknya ya. Cuman kalau dengan teknik itu kemungkinan nggak bisa dapat A dari saya, jadi harus setengah apalah kalau di kuliahnya. Ntar ada banyak di kuliah saya itu banyak pertanyaan, install ini gimana caranya, install ini. Sebenarnya ada, semuanya ada di Google, bisa di googling, bisa dapat. Cuman kalau kita nggak biasa kan jadi lama nih prosesnya. Kalau agak biasa kita tahu, oh bentuknya multiple choice soalnya, jadi bisa gampang milih-milih. Terus ya, jadi kalau bisa kuliahnya dibaca, dikerjain ujiannya, supaya apa? Supaya dapat nilai bagus. Nanti kalau bagus, tinggal bilang ke Pak Agung. Ini saya udah dapat kuliah jaringan, udah dapat nilai 90. Langsung kuliah jaringan nggak perlu ikut lagi. Nanti saya ikut kuliah cyber security dapat 90. Ya udah, kuliah cyber security enggak usah ikut lagi. Beres ya, supaya kuliahnya cepat. Supaya lulus cepat. Biar apa lulus cepat? Biar apa? Bisa gawe, bisa kawin. Oh, enggak pada mau kawin ya. Ya udah enggak apa-apa juga sih. Oh, ada yang mau kawin. Dia udah ngerasa tua soalnya dia pengen kawin cepat. Situ. Oke, okay. Sekarang kita akan bikin web server ya. Oke, okay. Coba buka browser dulu. Bukan surah, bukan sihir, saudara-saudara, buka browser. Masukin IP-nya dia di situ, 192. Enggak, IP di ini, di browser. 192.168.17.70. Iya, hafal dia. 17.70, enter. Refuse, perhatiin kalimatnya ya. Refuse to connect ya. Jadi karena server webnya belum dipasang, dia nggak mau disambungin. Jadi kita harus bikin web server dulu di situ. Oke, buka tab baru. Masuk ke Open Course atau mau ke wikinya saya? Wiki bapak ya. Wiki saya ya udah onocenter.org /wiki. Dan ini wiki saya itu bisa di copy loh. Jadi kita bisa bikin server sendiri, wiki saya diambil, masukin, keluar. Nanti wikinya keluar lagi. Gak bisa Pak. Hah? Onocenter.org /wiki. Apa yang salah? Oh, kasih http://2. Jalan, itu https kan itu yang bikin gara-gara. Gak ada https nya soalnya. HTTPS-nya nggak diaktifin. Oh, iya. Sorry ya, saya lagi males. Jadi HTTPS-nya nggak diaktifin. Sekarang
Yang paling sederhana yang namanya web server adalah Apache. Web server yang paling sederhana namanya Apache. Apache adalah apa? Udah tahu nggak Apache itu apa? Ya kalau di ini Apache itu makhluk apa Apache? Makhluk naon Apache? Pada nggak tahu Apache itu apa? Nggak tahu? Nggak tahu Apache itu server tahu ya? Tahunya web server doang ya? Apache teh ini udah pernah ke Amerika belum? Belum. Jadi apa CT suku Indian di Amerika yang paling keren? Tulis apa C? Search apa C? Kalau mau datang keliling-keliling. Keliling emang naik apa? Gue pakai Google Map. Oke, ke bawah. Nih dia ada instalasi apa C? Instalnya cuma kayak gini doang. Cuman gini doang ya, cara nginstallnya. Nah ini bedanya sama Windows. Kalau Windows, lu harus cari dulu kan CD-ROM segala macam, masukin CD-ROM, baru pusing kepala. Kalau ini cuma pakai command line, tulis kayak gini doang. Oke. Ini bisa di copy. Sampai dari apa? Ya oke, copy. Oke, masuk ke sini. Nggak bisa dipaste, jangan dipaste langsung dulu. Kalau kita mau nginstall sesuatu, jadi kalau kita mau ngerjain kerjaan-kerjaan admin, admin kan buat nginstall server segala macam. Ini perhatiin ininya dulu, prompt-nya. Ini dolar kan? Dolar adalah user biasa. Kita harus merubah jadi admin. Oke. Caranya pindah jadi admin adalah sudo spasi su. Sudo spasi su. Su yang terakhir itu adalah super user sebetulnya. Sudo spasi su, enter. Masukin passwordnya ITTS tadi. Sekarang perhatiin ininya jadi pagar. Pagar itu kita admin. Hati-hati. Kekuasaan kita tinggi banget dan kita lebih berkuasa daripada Jokowi. Bener, asli. Lu tanya aja sama yang pegang situs presidenri.go.id, yang berkuasa siapa? Admin. Jokowi kagak level. Admin yang berkuasa. Oke. Jadi kekuasaan internet Indonesia ada di tangan admin. Bukan Menkominfo, bukan presiden. Sekarang udah jadi ini ya. Nah, mungkin saya harus kasih tahu beberapa apa sih yang penting-penting aja dulu ya. Semua perintah-perintah di Linux ada di 4 folder. Kebanyakan ada di 4 folder, sebagian besarnya ya. Folder pertama adalah bin, yang kedua adalah sbin, yang ketiga adalah slash usr slash bin, yang keempat slash usr slash sbin. Sebetulnya cuma bin, sbin, user bin, user sbin, ada di empat itu. Oke, coba kita lihat cd slash bin. Gak bisa, gaya Windows gak bisa, gak berlaku sih. Jadi tekniknya gini, cd spasi slash bi, gak usah lengkap, bi aja, pencet tombol tab. Tekniknya Linux gitu, mainnya beda, tab, enter, ls. Ini perintah-perintahnya di bin. Oke, kalau pengen tahu dia perintahnya fungsinya apa, biasanya nama perintah dikasih minus H. Nah, misalnya ini nice ya, ini ada nice kan? Nice. Nice spasi minus H, coba. Nice spasi minus H. Kalau kita males, misalnya tulisnya NIC gitu. NIC, tab, pencet tab. Nah, langsung nice dapat. Jadi kalau males, ketik 2-3 huruf, pencet tab, langsung dia ngambil semuanya. Kalau ada beberapa yang sama, dia kasih lihat pilihannya ini nih, kita langsung bentar. Jadi Linux kayak gitu banget sih. Linux dirancang buat orang yang pakai keyboard dan males. Terus ya. Jadi kalau kita pakai Linux jangan terlalu rajin, nggak baik. Jadi orang rajin tidak baik buat kesehatan. Oke, minus H, enter. Oh dia nggak ada, coba panah ke atas. Balik lagi kan, panah ke bawah, yang bawah, panah ke atas, yang atas, gitu ya. Minus H-nya dibuang, tambah minus minus help, H-E-L-P,
enter. Ada. Jadi minus H atau minus-minus help. Kita bisa melihat. Satu lagi adalah man. Man itu manual. Man spasi nice. Enter. Ada lagi. Jadi itu caranya belajar. Kita lihat perintahnya apa. Terus kasih minus H atau minus-minus help atau man. Gitu ya. Buat belajar. Lu masih enak gue ajarin ya. Saya belajar sendiri semua. Jadi saya tuh hidupnya lebih susah. Itu enak. Tinggal nanya, oh no, gimana? Ya, lu nanya sama siapa? Nanya sama tembok. Beres ya? Sip ya? Udah kebayang teknik belajarnya. Jadi nanti lihat aja. Tolong diingat bin. S-bin. USR/USR/bin/USR/S-bin. Itu 4 folder utamanya. Sebagian besar ada di bin S-bin sih. Sebagian besar. Oke. Kita keluar Q. Oke. Kalau mau bersihin layar, tulis clear. Enter. Coba panah ke atas ke bawah aja. Panah. Nggak bisa, mouse nggak kepake. Ini panah ke atas ke bawah buat ngelihat perintah-perintah yang pernah kita ketik sebelumnya. Jadi kalau kita malas, kita pernah ngetik perintah itu panah ke atas atau panah ke bawah. Gitu ya. Beres ya? Oke. Sekarang kita akan install. Sebelum install, kita harus ngasih perintah dulu ke sistem operasi. Jadi cara bekerjanya Linux tuh gini. Semua aplikasi Linux ditaruh di server di internet. Semua aplikasinya Linux ada di internet sebenarnya. Oke. Sekarang kita harus bilang ke Linuxnya, tolong tanya internet punya aplikasi apa aja. Oke. Cara perintahnya adalah apt spasi enter dulu biar ada ini biar kelihatan. Ini. Apt spasi apt. Oh udah bener ya. Ini p apa sih? P bener. Update. Enter. Nah ini dia nanya nih. Jadi dia nanya ke internet, minta katalog dong. Server aplikasi apa aja yang ada di sana, diambilin semua, beres. Jadi beda banget sama Windows ya. Windows kan.